perancangan dan konstruksi kapal yang dikenal sebagai design construction adalah salah satu program studi pertama dan tertua yang dimiliki oleh Politeknik Kapalan Negeri Surabaya. Diploma 3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal didirikan pada tahun 1987. Berbekal kemampuan yang dimiliki, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya mengembangkan program studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal dengan membuka Diploma 4 pada tahun 2014. Secara umum, visi program studi teknik perancangan dan konstruksi kapal adalah menjadi program studi bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi perancangan kapal dan teknologi penunjangnya, serta berperan aktif mengimplementasikannya. Program studi teknik perancangan dan konstruksi kapal mendidik mahasiswa untuk mampu melakukan perhitungan konstruksi. Mengoperasikan software dan hardware. Serta merancang pekerjaan gambar di bidang perkapalan dan bangunan apung lainnya, sesuai dengan standar yang digunakan. Berbagai fasilitas tersedia sebagai upaya peningkatan kompetensi, diantaranya studio perencanaan yang terdiri dari 4 ruangan, bengkel non-metal dan Muldorf yang terdiri dari 2 ruangan, laboratorium uji bahan, bengkel las dan bengkel konstruksi. Bidang kerja lulusan teknik perkapalan dan konstruksi kapal adalah sebagai pengawas dan pelaksana pekerjaan gambar pada interior maupun konstruksi kapal. Dengan semangat juang tinggi, bersiaplah meraih kesuksesan bersama. Generasi muda berpribadi unggul yang menjadi pemimpin di masa depan. Design Construction Fortissimo Status.